Ingat baik-baik Cik Man nak pesan. Kita bina rumah Allah bukan sebab Allah perlukan kita, tapi sebab kita yang perlukan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Ketahuilah, pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra Sungai Buloh Selangor telah tergendala selama 16 tahun akibat tidak cukup dana. Tuan-tuan, peluang untuk kita memiliki sebuah rumah di syurga sedang terbuka luas. Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh Selangor sekarang. Bukit Rahman Putra mempunyai lebih 8,000 penduduk Islam dan angka ini akan bertambah lagi hingga 15,000 penduduk pada masa akan datang. Ketika ini, hanya dua surau sahaja yang boleh dijadikan tempat solat Jumaat. Dengan jumlah penduduk kini, surau-surau ini sangat sesak. Bayangkan jika penduduk bertambah sehingga 15,000 orang kelak. La haula wala quwwata illa billah. Penduduk-penduduk Bukit Rahman Putra memang sangat-sangat memerlukan masjid. Ayo kita bantu tamatkan penantian lebih 16 tahun penduduk Bukit Rahman Putra ini untuk memiliki sebuah masjid. Berinfak dan berwakaflah sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu, dan selagi anda ikhlas menyumbang, insya-Allah pahala datang menderu-deru selagi mana ada manusia bersujud dan beribadah di masjid yang akan dibina kelak. Bukan itu sahaja, kebaikan dan rezeki juga Allah janjikan untuk anda, insya-Allah. Cik Man juga nak seru semua supaya sharekan juga video Cik Man ini, sebab sebarkan perkara yang baik juga satu kebaikan. Hikmah infak semasa pandemik, dan kita bersama dengan Ustaz Azman Shah alias selaku Duta Masjid Bukit Rahman Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Man sihat ya? Sihat-sihat. Lama aku tak jumpa kau. Allahuakbar, kita bincang lagi. Okey. Kita gaduh ya, behave-behave. Kita baik-baik je Cik Man ya. Okey, baik Cik Man. Mungkin Cik Man boleh kongsikan jugalah tentang pentingnya untuk pembinaan masjid ini, iaitu Masjid Bukit Rahman Putra, kepada penduduk sekitar Bukit Rahman Putra itu sendiri. Kenapa pentingnya, Ustaz? Silakan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua penontonlah dan juga penginfak-penginfak yang mulia. Untuk Bukit Rahman Putra ni, projek untuk pembinaan masjid ini sebenarnya sudah tergendala selama 16 tahun sebenarnya. Dan penduduk pula sekarang ini dah semakin meningkat. Dalam tempoh beberapa tahun akan datang akan lebih daripada 10,000 penduduk, lebih kurang 15,000 penduduk. Jadi tergendala projek ini sekian lama, dan akhirnya alhamdulillah lah pada tahun 2009 baru dapat kelulusan untuk apa ni, meneruskan projek ini. Cuma sekarang ini bila musim PKP, ia agak orang kata ada stuck untuk meneruskan, dan alhamdulillah kita mengharapkan nanti dalam beberapa minggu ataupun dalam beberapa bulan dapat memulakan projek ini. Sebab dekat Bukit Rahman Putra tu dia ada 7 surau, tapi daripada 7 surau itu hanya 2 buah surau sahaja yang boleh digunakan untuk solat Jumaat, dan dalam keadaan kepadatan penduduk, jumlah penduduk yang semakin ramai untuk orang kata ialah solat Jumaat, lepas tu solat berjemaah 5 waktu sehari semalam, dan juga semangat orang kata sikap ingin memakmurkan masjid. Kan kita pun tahu sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran ataupun Islam ini memberikan ganjaran-ganjaran yang besar kepada orang-orang yang memakmurkan masjid, dan itu sebagai simbol ataupun lambang orang-orang yang pernah beriman kepada Allah. Jadi tak sabar sebenarnya penduduk-penduduk di Bukit Rahman Putra tu untuk menantikan kehadiran sebuah. Masya Allah, itu dia. Dan mungkin juga Cik Mah boleh terangkan tentang fasa-fasa pembinaan masjid itu sendiri. Okey, dia ada 2 fasa. Fasa yang pertama ni untuk bahagian-bahagian pentinglah, macam ruang solat ya, yang nak memenuhi lebih kurang untuk 2,200 jemaah. Kemudian pencawang elektrik, PNB apa semua untuk elektrik, tandas bagi lelaki dan perempuan,
tempat ambil wuduk bagi lelaki dan perempuan dan parking kereta. Dan seterusnya kita ada fasa yang kedua, iaitu seperti menara masjid, kemudian bilik-bilik untuk kuliah ataupun ceramah dan juga kuarter sempat tingkat, iaitu untuk bahagian pentadbiran dan juga kuarters untuk pegawai-pegawai masjid. Bangunan empat tingkat, dua tingkat pegawai dan juga untuk pentadbiran satu tingkat lagi. Baik, dan setakat ini Cik Man, berapa jumlah yang telah pun terkumpul dan berapa lagi baki yang perlu dikumpulkan? Yang diperlukan keseluruhannya 16 juta dan alhamdulillah baki yang terkumpul sekarang ini, tengok dalam musim-musim pandemik ini ramai orang Malaysia yang sangat-sangat dermawan walaupun dalam keadaan susah sebab dia tahu punya kelebihan tu kan. Yang dah terkumpul alhamdulillah 8,637,959. Jadi kita masih memerlukan baki lagi RM7,362,040. Jadi semakin ramai orang mula berimpak walaupun dalam keadaan yang sempit ni, sebab kita semua yakinlah pulangan-pulangan yang Allah bagi kepada kita hasil daripada impak yang kita bagi tu. Masya-Allah. Dan Cik Man boleh tak kongsikan juga antara kelebihan dan juga fadilat infak terutamanya dalam membina sebuah masjid dan kaedah yang boleh dilakukan oleh para penonton untuk menyalurkan sumbangan tersebut. Bagaimana? Okay, Cik Man nak kongsi satu hadis yang Cik Man rasa semua selalu dengar hadis ni, iaitu kelebihan ataupun faedahnya kita berimpak dan bersedekah ketika saat sempit. Okey, tak dinafikan. Sekarang ni semua orang tertekan stres dan seumpamanya. Tapi dengan keadaan jiwa yang kuat, mereka tetap juga meneruskan kehidupan. Ada satu lelaki bertanya Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran?" Sedekah yang mana yang paling besar ganjarannya? Nabi jawab, "Anta saddaqa wa anta sahih syahid." Iaitu sedekah yang ketika itu kamu sihat dan kamu bersikap bakhil ataupun kikir, maknanya nak simpan duit, takshal faqra wa ta'mulul ghina, dan ketika itu kamu takut menjadi fakir dan juga mengharapkan kekayaan. Jadi masa musim pandemik ni kita kalau boleh nak simpan duit, tapi disebabkan tapi walaupun dalam keadaan kita bimbang tu kita sudi juga sedekah, maka itulah sedekah yang terbaik. Kalau dah kaya raya, banyak duit, tak tahu nak buat apa, kita sedekah pun dapat pahala juga. Tapi benda tu senang. Tapi dalam keadaan sempit, kita sudi juga sedekah untuk Masjid Bukit Rahmat Putra. Subhanallah, agungnya ganjaran hanya Allah sahaja yang tahu. Masya Allah, itu dia. Jadi gunakan peluang ini sebaik mungkin untuk kita sama-sama bersedekah. Ketika tengah sempit lah kan, Cik Man, macam Cik Man kongsikan tadi, ketika inilah waktu yang sebaiknya untuk kita mengeluarkan sedikit daripada pendapatan kita untuk sedekah pada masjid ini, insyaAllah. Dan akhir sekali, wawarkan sekali lagi Cik Man kepada para penonton untuk mereka menyumbang bagaimana, dan inilah peluang keemasan mereka semua, insyaAllah. Okey, jadi mana qasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurangnya harta disebabkan sedekah. Itu hadis sahih daripada Nabi. Nabi dah jamin kepada kita. Jadi kepada sesiapa ataupun penyumbang-penyumbang yang budiman, bolehlah menyumbang di nombor akaun yang tertera di skrin TV anda sekarang, ataupun boleh hubungi kami di laman web www.masjidrahmanputra.com, P-U-T-R-A, www.masjidrahmanputra.com, ataupun boleh hubungi di talian 013-345-6385. 013-345-6385. Semoga ganjaran Allah yang banyak dan melimpah kepada anda-anda semua yang sudi menyumbang. Amin, Abang. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Azman Shah Alias selaku Duta Masjid Bukit Rahmat Putra. Terima kasih banyak, Cik Man. Terima kasih, Sofi dan Al-Hijrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Okey, itu dia para penonton. Jangan lupa, jangan lepaskan peluang. Inilah peluang yang terbaik untuk kita di saat kita susah. Ketika inilah untuk kita bersedekah. Di yang paling penting adalah untuk pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra, insyaAllah. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Kembali lagi selepas ini di Assalamualaikum. Kita bina masjid bukan sebab Allah perlukan kita, tetapi sebab kita perlukan Allah. Ayo kita berinfak kepada pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra Sungai Buloh Selangor yang telah tergendala selama 16 tahun akibat tidak cukup dana sekarang. Ganjaran pahala dan rezeki berlipat kali ganda menanti kita kelak.